Guys, pria ini hanya bisa diam seperti patung saat Sitah masuk ke dalam mobilnya. Jadi pria bernama Hais ini sedang mengikuti tur di salah satu taman safari di Tanzania. Diketahui taman safari itu dikenal untuk bisa melihat Sitah dari dekat, guys. Namun hal yang tidak terduga itu pun terjadi. Tiba-tiba ada seekor Sitah yang masuk ke dalam mobil jeepnya melalui jendela yang terbuka. Pria itu pun sebenarnya sempat panik, namun dia tetap menjaga situasinya agar tetap kondusif dengan cara berpura-pura menjadi patung, guys. Dan Sitah itu sempat mengendus-endus jok belakang mobil. Tapi tak selang lama Sitah itu pun pergi, guys, dan pria itu selamat. Untung gak terjadi apa-apa ya, guys.